Guys, nah asik juga ya ternyata nongkrong di sini sambil nunggu suami selesai siap-siap. Dan cuacanya memang agak-agak humid hari ini, tapi nggak apa-apa lah, kita harus jalan-jalan. Oke, okay, thank you. Pond Macquarie meskipun jauh banget dari tempat kita gitu. Sekitar tadi kita berangkat jam 8.20, terus kita berhenti di beberapa rest area untuk pipis untuk ke kamar mandi, dan sampai sini tuh sekitar jam 2 kurang ya, lumayan perjalanannya. Cuman karena namanya liburan ya, jadinya kita enjoy aja gitu. Jadi gak ada agenda hari ini mau kesini, mau kesana, tanggung jawab sini gak ada. Kita let it flow, gitu aja sih. Kebetulan warna air lautnya gak se-ekspektasi aku. Aku pikir bakal secantik itu warna air lautnya, tetapi kelihatannya kayak
agak-agak abu-abu tua gitu warnanya, mungkin karena sinar mataharinya juga tidak begitu cerah ya, jadinya nggak begitu sekece yang aku pikir gitu. Anyway, suami aku tuh dia juga senang menikmati pemandangan pantai yang seindah ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa berlibur meskipun hanya di New South Wales aja. Liburannya di sini-sini aja, tetapi kita harus bersyukur karena dengan begitu kita bisa sejenak merilekskan badan pikiran supaya nggak terlalu mumet terus-menerus gitu kan. Lumayan liburan aku 2 minggu dan kita di sini cuma 4 hari doang ya, sebelum tahun baru kita udah pulang. Marley. Nah itu kerapan pak guys tuh. Jadi banyak sekali orang-orang di sini tuh suka banget dengan caravan park. One of my favorite cartoon. Blue colors. Oh, ini karapan pak. Sudah nyampe kamar dan tadi tuh emang udah gelap banget di luar dan menghujan, jadinya kita harus buru-buru balik ke sini karena
meskipun kita bawa payung, tapi kan gak enak ya kalau kita jalan-jalan terus turun hujan gede banget gitu. Mendingan nanti kita lanjut lagi jalan-jalannya. We'll see lah, gak tau ntar malam atau besok kita keluar lagi. Stay tune. Okay guys, di luar tuh hujan, jadinya waktunya ngemil-ngemil. Padahal gak boleh ngemil ya. Tadang! Tuh, aku sampai bawa dari rumah tuh coklat satu box begini. Udah habis satu dong. Ini variannya macam-macam tuh. Pengen tahu rasanya seperti apa? Ini coklat dari Cadbury tuh. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11, bro. Enak banget. Kita buka ya yang lain. Pengen tahu rasanya. Tuh, kemasannya lucu-lucu. Tadi yang ini rasanya crunchy, enak banget tuh. Aku udah habis satu. Kita cobain yang ini. Piknik. Wah, ini kayak beng-beng ya. Kayak beng-beng, kayak top. Ingat gak sih? Enak banget. Bener. Ini kayak beng-beng. Kayak top. Cuman peanutnya tuh kerasa banget. Mantap sih. Kalau ngemil coklat tuh membuat pikiran kita jadi tambah relax. Karena katanya kandungan coklat tuh membuat kita tambah relax dan enjoy, jadi less stress gitu ya. Dua cukup dan ini dijual di supermarket manapun. Kalau nggak salah segini tuh $10, 100.000. Mantap. Lanjut lagi ya. Hai guys, udah malam juga dan aku baru aja selesai sholat Isya tadi. Asar, maghrib, terus sampai kita ketiduran. Terus aku bangun dan sholat Isya sebelum tidur. Jadi kayaknya memang setelah hujan berhenti, terus kita gak kemana-mana lagi gitu kan. Tadi aku makan lagi. Aduh, bakalan gendut nih, ampun deh. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Soalnya namanya liburan, terus kita gak bisa kemana-mana juga kalau hujan gitu. Mau keluar juga kalau hujan gede, ntar kalau ada apa-apa kan lebih ini ya. Makanya kita dalam situasi pandemik seperti ini, meskipun kita diberi kesempatan untuk liburan gitu, meskipun gak lama dan sebentar gitu, jadi tetap aja kita harus jaga kesehatan, jaga kondisi, tahu situasi. Kalau misalnya memang agak rame-rame, mendingan kita hindari kayak gitu-gitu. Jadi tadi aku makan lagi, terus ya udah nonton TV segala macam. Dan kayaknya hari ini segitu dulu aja guys. Tapi tadi lumayan seru sih. Kita kan tadi jalan sore menelusuri pantai gitu ya. Dan di Port Macquarie ini ternyata banyak banget pantai-pantainya. Dan tadi itu pantai yang memang deket dari motel kita gitu. Jadi besok aku gak tahu mau kemana. Yang pasti ikuti terus perjalanan liburan kami di hari kedua besok ya. Ini baru hari pertama. Nyampe jalan udah dapat video. Udah bisa di-share ke kalian. Oke, segitu dulu aja. Dan sekarang aku mau tidur lagi. Besok udah harus bangun pastinya. Pagi lah ya, soalnya udah jam 10.47 juga, hampir mau jam 11. So, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Selamat beristirahat guys. Bye-bye. Bye.